Tania mana ya? Katanya mau ngajak jalan, terus mau jemput. Kok sampai jam segini belum ada juga? Apa ditelepon aja? Tapi nanti kalau lo lagi sama mamanya atau sama Vigo gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bam. Kenapa aku datang kamu kayak kaget gitu? Kayaknya kamu lagi banyak pikiran ya sampai bengong kayak gitu nggak sadar aku ucap salam. Enggak, itu nggak ada apa-apa kok. Ya, gimana, Enum? Ada apa? Mau cari mama ya? Iya, aku mau ngasih duit arisan. Mama lagi beres-beres sih sebentar. Ma, ada Ainun. Ah. Udah beres. Ada Ainun. Tante. Hey, Ainun. Ini Tante, Ainun mau ngasih uang arisan. Oh iya, pasti kamu kesini mau ngasih duit arisan. Makasih ya. Iya, Tante. Juga susah kan Mimi. Gak apa-apalah. Yang penting akur, yang penting gak sewot, gak marah. Aduh, tapi capek juga nih. Serah dulu lah. Nah, kayak bangku tuh ya. Lah iya, itu tempat makal gue itu. Mimi nggak tahu ini orang jalannya susah, kita gimana cara ngelihatnya nih? Ini semua demi Mimi, susah perempuan kalau udah cemburu. Istirahat dulu dah. Mana sih sepi banget dah. Kubur panggil nih kayaknya. Kaprak! Aduh, Mimi. Ngap juga ini ya. Waduh. Gak ada yang mau beli ketoprak apa ini? Jadi itu maksudnya mau jadi pahlawan bertopeng kresek gitu ya? Dia bilang ketahuan selingkuh sama cewek itu, mau kresek. Iya, jadi kayak kuda gitu biar gak ngelirik kesana sini gitu. Pakai kresek mukanya. Saya penasaran tuh cewek siapa sih? Gak tau iya, panas apa ini? Baik orangnya. Aduh. Iya. Masa iya sih Bang Dos gak nyadar? Ini sih bukan orang. Ma. Pantesan Bang Daud mukanya disuruh kayak pahlawan. Ada orang pada takutan begitu, kenapa sih? Wangung-wangung aja. Nah, tapi mana? Mulai sekarang, Ma ikutin deh. Apa mau kita? Gak usah banyak ngomong, ya. Kalian mau bawa emak kemana? Ke panti jompo. Astagfirullahaladzim. Ma gak mau ah. Ma gak mau ninggalin tempat ini. Aduh. Ih, bawel banget sih. Ah. Udah ikut aja deh, kita tuh justru sayang sama emak. Makanya kita taruh di panti jompo, ntar kalau sendirian di rumah gimana siapa yang ngurusin kalau ada apa-apa, hah? Mak, kan tadi udah dibilang, gak usah banyak nanya. Di panti jompo enak, Mak. Makan, diurusin, tidur juga. Udah di panti jompo aja. Mm-hmm.
Ini ngapain ya? Aduh, Mas Adam! Mas Adam! Vigo, dari tadi gak pulang-pulang ngobrolin apa sih sama Mama? Heran deh. Adam masih sekarang lagi nungguin aku nih. Apa aku telepon aja ya? Halo, Assalamualaikum. Kania, kamu di mana? Waalaikumsalam, Dam. Aku lagi di rumah, Dam. Udah maaf ya, kayaknya kita gak bisa pergi deh malam ini. Soalnya ada Vigo datang. Dari tadi di teras ngobrol terus sama Mama. Gak tau ngobrolin apa gak pulang-pulang. Oh, ya udah gak apa-apa. Yang penting aku tahu kamu baik-baik aja. Mas Adam! Ya. Mas Adam! Terus, kenapa? Arwah Caca, Mas. Dia datang ke aku. Dia minta tolong. Priscil curiga ini ada hubungan sama Ma Indun. Soalnya arwah Caca tuh kelihatan marah banget. Aduh, aku takut deh. Ma Indun kenapa-napa. Kenapa-kenapa, aku telepon lagi. Terima kasih. Ya udah, Assalamualaikum. Kaget aja sih, arwah Caca, Tante, tadi datang ke aku. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Mas Adam, tolong cek aja gimana? Ya udah biar Mas Adam cek. Iya, Adam, rasa Mama gak enak, mendingan kamu cek kebenarannya, Adam. Iya, kebetulan Adam juga mau ketemu sama Mas Gun, nanti minta tolong sama Mas Gun temenin dia. Oh iya, udah, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adam, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Teh. Ini Ridho, anak Ma Indun. Dia lagi luka parah. Ane minta tolong sama Ente, antar dia ke rumah sakit biar Ane kasih tahu Ma Indun. Ma Indun kan ke rumah sakit juga, bawa anaknya perempuan. Tadi ketemu sama Adam. Kalau gitu, kita bawa dia ke rumah sakit. Iya, langsung ke rumah sakit aja. Pakai motor Ente, Ben. Tolong bantu. Kaki saya, Bang. Pakai motor Ente. Naik motor aja. Ajak kamu pulang ke rumah kita, ke rumah Mak, Mak Bapak, Pak kita dulu, ya. Biar Mak yang merawat kamu, ya, ya kan? Mau ngapain? Ya. Buat apa? Saya masih punya rumah, saya masih punya suami dan anak yang ngurusin saya. Mbak, suami dan anak Mbak dari semalam itu udah pergi. Dan semalam mereka bawa semua harta benda. Rumah juga udah dijual. Gak mungkin. Mereka gak mungkin ninggalin saya. Ayo, Rizka. Mereka gak mungkin ninggalin saya dalam keadaan begini. Mbak. Ayo. Gak mungkin. Itu gak benar, ya kan? Gak benar itu. Suami saya gak akan pernah ninggalin saya. Rizka, ayo Rizka. Yeah.
Gelangnya kannya. Wah, dia pasti nyari. Begitu Pak Ustadz, ceritanya saya juga bingung. Orang-orang ngeliatnya saya sama cewek. Gitu Ustadz, saya juga bingung. Prisil? Prisil ngapa? Prisil, coba yang ditanya sama arwah penasaran itu. Pak Ustadz, ngomong apa sih? Dia maunya apa? Coba yang ditanya. Tuh kan, jangan-jangan ada di belakang saya nih Pak Ustadz. Ya kan? Kamu maunya apa ya? Tolong saya. Tolong saya. Apa katanya? Cuma minta tolong doang. Hah? Itu tolong mana? Masih kemasukan lah, tuh kan? Sembuhkan jasadku. Nemuin jasad, emang kenapa jasadnya? Prinsip, 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 ayo!